Hai Kelita Khalifah semua, apa khabar? Kembali lagi bersama dengan Teacher Dania. Okey, untuk hari ini Teacher Dania nak menceritakan tentang kisah teladan Islam iaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Khalifah semua nak tahu? Okey, jom. Okey, pada suatu hari Umar bin Al-Khattab masuk ke dalam rumah Rasulullah dengan keadaan yang sangat sedih, menangis-nangis. Padahal Umar bin Al-Khattab terkenal dengan sifatnya iaitu keras dan kuat hati. Okey. Umar bin Al-Khattab pun mengatakan bahawa terdapat seorang pemuda di depan pintu rumah Rasulullah dalam keadaan yang sangat sedih, menangis tersedu-sedu. Lalu aku turut menangis, kata Umar bin Al-Khattab. Okey. Rasulullah pula berkata, perintahkan dia masuk. Anak muda itu pun masuk ke dalam rumah Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah sebab engkau menangis? Okey. Balas anak muda tersebut, aku menangis mengenangkan dosaku yang amat banyak. Terjadilah tanya jawab antara Rasulullah dengan pemuda tersebut. Maka Rasulullah meminta untuk anak muda tersebut terangkan dosa yang telah dilakukannya. Okey, selepas Rasulullah mendengar keterangan tersebut, Rasulullah menghalau anak muda tersebut keluar daripada rumahnya. Okey, lalu anak muda tersebut berdoa. Okey, berdoa begini. Ya Tuhan, aku menyatakan taubat dari perbuatan yang sesat itu. Jika engkau, ya Tuhan, masih menerima ampunan atas dosa yang aku perbuat, maka sampaikanlah hal itu kepada Rasulullah. Jika dosaku itu memang tidak engkau ampuni lagi, maka turunkanlah api dari langit untuk membakar kulitku sehingga hangus sebagai balasan atas dosa yang aku lakukan. Okey, tidak lama kemudian, Malaikat Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah untuk sampaikan wahyu. Okay. Wahyu yang menyatakan bahawa Tuhan mengampuni dosa anak muda tersebut kerana anak muda itu lakukan taubat dengan setulus ikhlas. Okay. Setelah wahyu turun, maka Rasulullah SAW memanggil anak muda itu menyampaikan berita yang menggembirakan itu. Jadi ingat Khalifah, sebesar mana pun dosa kita, seberat mana pun dosa yang kita lakukan, kita kena cepat-cepat bertaubat, kena meminta ampunan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah Maha Penerima Taubat dan Allah Maha Mengasihani.